kita kebetulan mendapatkan sedikit bingkisan. Jadi pada hari Sabtu tanggal 10 Desember tahun 2022 pihak TNI Angkatan Laut Pangkalan TNI AL Semarang mendapatkan informasi adanya penyelundupan hewan berupa burung yang dikirim dari Pontianak tujuan Pelabuhan Tanjung Mas, Semarang yang dibawa oleh kapal KM Dharma Kartika 7. Pada pukul 14.00 WIB, kapal KM Dharma Kartika 7 merapat di dermaga penumpang Pelabuhan Tanjung Mas, Semarang. Pada pukul 14.30 waktu Indonesia Bagian Barat, anggota Lanal Semarang yang bertugas pengamanan Pelabuhan Tanjung Mas melaksanakan pemeriksaan kapal KM Dharma Kartika 7 dan ditemukan satu unit mobil truk dengan nomor pol H1488HR membawa burung. Kemudian dilanjutkan pemeriksaan secara detail dan ditemukan burung yang tidak dilengkapi dokumen dengan melanggar pasal 35 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang karantina hewan, ikan, dan tumbuhan. Jumlahnya sekitar 23 box, masing-masing box sekitar 20 kurang lebihnya, sehingga jumlah keseluruhan adalah 460 ekor. Jenis burungnya ada jenis kasar. Kemudian tugas pemeriksaan dari Pangkalan TNI AL Semarang melaporkan kepada Komandan Lanal. Kemudian dilaksanakan koordinasi dengan petugas Balai Karantina Pelabuhan Tanjung Mas. Sehingga hari ini burung yang kita dapatkan akan kita serahkan ke Balai Karantina untuk selanjutnya diproses oleh Balai Karantina. Sehingga dari pihak kita sebatas menyerahkan. Tugas dan wewenang selanjutnya adalah dari Balai Karantina. Itu aja dari saya. Terima kasih. Selamat malam. Karantina nanti akan diproses sesuai dengan peraturan. Ada penahanan, nanti diberi waktu 3 hari untuk melengkapi surat. Kalau tidak dilengkapi nanti akan ada penolakan, ada opsi penolakan. Kalau penolakan dikembalikan ke asalnya. Atau nanti bisa dilimpahkan ke Balai Konservasi. Harimun, saya baru ini mau titipin burung. Makanya burung ini tak atensi. Makanya saya bawa. Ternyata mau sadar, saya tersadap, tak telepon nggak bisa orangnya. Itu tujuannya seperti apa? Ngomongnya pemilik mau diambil siapa gitu? Ya diambil dia katanya. Di Semarang ini ya? Semarang. Berarti nanti nunggunya di pelabuhan sini atau? Ya, di gudang, percaya. Namanya berarti sudah lengkap itu izinnya ya? Ya, katanya sih sudah atensi gitu. Sudah kata apa namanya, atensi apa namanya itu? Izin apa itu? Atensi itu seperti apa? Atensi itu kayak ngasih uang ke aparat apa gitu loh. Di bilangin gitu. Makanya saya berani bawa. Barang itu sudah ada di kapal. Ongkos perjalanannya berapa mas dari sana ke sini? Kapalnya? Tidak, sampai dikasih ongkos berapa? Belum dikasih saya. Oh, belum dikasih? Belum, kalau waktu diambil baru dikasih. Barang itu sudah di kapal. Saya pas sampai Karimun dibangunin. Langsung curun titik barang itu. Berarti belum ada perjanjian mau dikasih uang berapa? Belum, sampai sini? Belum. Ini udah berapa kali mas? Saya baru kali ini. Baru kali ini? Yang ketemu itu orang itu aja baru kali ini saya. Itu ketemunya aja di kapal. Oh, tahu orang mana itu enggak mas? Enggak tahu saya. Ini jenis burungnya. Nah, jenis burung kacer. Ikuti terus update terbaru dari sosial media Tribun Jateng.